Halo teman semua, apa kabar? Kembali lagi di Riyadi Channel, channel yang bahas tentang berita informasi, info kesehatan, dan tips komputer. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di Riyadi Channel. Pada video kali ini saya akan share bagaimana mencari pendapatan online dari internet selain dari YouTube saja ya teman-teman, karena banyak sekali situs-situs selain YouTube yang bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa situs yang tentunya website yang bisa menghasilkan Anda uang ya teman-teman. Dan yang pertama saya akan buka dulu ya teman-teman, wifi-nya saya aktifkan. Oke, saya aktifkan teman-teman. Nah, sekarang saya buka situs yang pertama, yaitu situs MicroWorker teman-teman. Nah ini kita akan masukkan dulu passwordnya. Ini teman-teman, ini adalah pekerjaan microjob microworker terpercaya sejak tahun nah ini teman-teman, microworker adalah satu website yang sudah sangat terpercaya ya. Saya ngikutinya sudah sangat lama, ini dibuka sejak sejak tahun 2019 teman-teman, dan saya sudah mengikuti program ini dari tahun situs MicroWorker ini dari tahun 25 Juni 2010 ya teman-teman. Dan biar lebih enaknya, di sini saya sudah mempunyai saldo sebesar 14,19 dolar ya teman-teman. Saya akan coba withdraw dulu teman-teman ya, biar saya tidak disangka bohong ya teman-teman. Sekarang saya minta tes withdraw. Nah ini withdrawnya ada yang via MoneyBoker, PayPal, Payoneer, atau via Transpay ya teman-teman. Untuk saya sih bisa pakai PayPal. Nah ini withdrawnya saya tulis ya teman-teman, 13,2 ya teman-teman. Nah ini adalah potongannya teman-teman ya. Nah ini masukkan email PayPal nih teman-teman ya, mohon maaf saya blur ya. Nah ini situs PayPalnya, terus passwordnya, password MicroWorker teman-teman ya. Ini saya disuruh masukkan PIN ya. Jadi kalau saya meminta kalau untuk minta payout itu, kita harus membuka PIN yang email login dari MicroWorker ini teman-teman ya. Saya akan buka karena email di Yahoo. Kita akan buka dulu email saya. Ini ada pengiriman dari MicroWorker ya teman-teman. Nah ini sekarang kita masukkan. Nah, ini masukkan PIN di sini teman-teman. Kita submit request. Oke teman-teman. Nah ini akan dibayar dalam jangka waktu. Mungkin dalam jangka waktu 2-4 sampai dengan 3 hari. Kita tunggu saja, bila Anda tidak mau ini bisa di cancel atau di refund, dibalikin ya teman-teman. Nah sekarang untuk pekerjaan dari MicroWorker ini telah saya jelaskan pada video sebelumnya teman-teman. Ada beberapa video saya sebelumnya. Nah, ini ada banyak sekali pekerjaan yang paling enak mengerjakan situs ini, yaitu melakukan share atau like, subscribe,
ataupun komentar di YouTube teman-teman dengan bayaran yang lumayan besar, itu 0,08 ya. Mungkin bagi Anda yang baru tahu situs ini, mungkin bayaran segini cukup dikit, cuman bagi saya lumayan lah gitu. Untuk mengerjakannya pun sambil dari handphone ataupun dari istirahat di rumah di tempat umum ya teman-teman, bisa Anda mainkan sendiri. Ini ada beberapa. Nah, ini sekarang untuk pengerjaannya sudah saya terangkan ya di video sebelumnya, silahkan cek di video sebelumnya. Dan ini situs yang pertama, ada situs yang keduanya teman-teman. Yang keduanya yaitu situs Bitwalker teman-teman. Kita masukin. Passwordnya teman-teman. Terus ini jangan lupa di checklist. Oke, teman-teman sudah oke. Submit sekarang. Nah, ini pun saya sudah mencapai payout ya teman-teman. Ini saya pernah payout sampai dengan 7 dolar. Ini pernah saya sudah sampai lebih banyak, cuman karena saya pernah spam ataupun banyak akun jadi di ban ya teman-teman. Jadi sekarang ini akun baru saya, dan saya sudah mengumpulkan 9 dolar. Ini pun bisa di withdraw. Ini saya harus masuk ke email dulu ya teman-teman. Kalau ini saya masuk ke Rapid Worker, terus masukin emailnya, terus masukkan your PayPal emailnya, terus IP address, your login. Ini teman-teman syaratnya. Cuman karena saya tidak mau email login ke email ini ya teman-teman, jadi ini saya skip aja. Dan untuk pekerjaannya cukup banyak teman-teman. Ini ada pilih yang internasional ya teman-teman. Nah, ini ada pekerjaan yang sama ya. Pekerjaan paling enak itu hanyalah like, subscribe atau komentar di video YouTube dengan bayaran yang lumayan besar ya teman-teman. Ya, ini ada pekerjaan video like, komen, dan subscribe ya, dan dibayarnya itu ya sekitar 0,10 dolar ya teman-teman. Bisa Anda lihat banyak sekali ya pekerjaannya, tinggal Anda pilih saja. Dan untuk cara mengerjakannya saya udah berikan di video sebelumnya teman-teman, bisa Anda lihat di tumblenya. Dan ini yang ketiga ya teman-teman, sepinis itu namanya Pico Worker. Nah, ini situs yang baru apa, cuman lumayan legit ya, sudah membayar beberapa kali, sesudah berapa kali pembayaran, cuman karena saya pernah spam juga berapa kali jadi dihapus ya teman-teman. Nah, ini akun saya, Anda lihat ini saldo saya ada 4 dolar ya teman-teman. Dan ini total tugas yang sudah saya kerjakan 0,4 ya dari 11 tugas. Bisa Anda lihat sendiri, ini pekerjaannya teman-teman ya. Nah, ini pekerjaannya bisa Anda lihat sendiri. Nah, ini nggak perlu pilih internasional kayak Rapid Worker. Di sini semua yang ada Anda bisa dapat lakukan. Nah, uang yang saldo ini saya nggak payout ya, ini untuk mengerjakan pekerjaan seperti saya meminta subscribe, view, ataupun komen ya teman-teman. Sengaja ini sengaja untuk saya apa ya, untuk mengerjakan atau channel saya ya teman-teman, biar up, biar dapat subscribe banyak, ataupun ya nggak terlalu sering sih, cuman ya lumayan lah. Ini banyak sekali pekerjaannya. Misalnya yang bersegini, ini minimum payoutnya 6 dolar ya teman-teman. Kalau yang micro worker minimum payoutnya itu 9 dolar, terus rapid worker itu 8 dolar ya teman-teman. Nah, sekarang pekerjaannya banyak sekali.
Silakan kalau Anda pengen bermain dari tiga situs ini, ya lumayan ya teman-teman. Dari satu situs misalnya sebulan Anda dapat $5 ya, tergantung sih teman-teman ya. Kalau teman-teman punya handphone yang apa yang jarang dipakai untuk pekerjaan mereview aplikasi Android, mendapat bayarannya lumayan besar teman-teman, lumayan sekali. Di MicroWorker ada, RapidWorker ada, di PizzaWorker ada. Pokoknya intinya kalau sehari Anda memainkan tiga situs ini dengan sangat serius, lumayan teman-teman, Anda bisa dapat $5. Kalaupun Anda mengerjakan yang serius ya teman-teman, gak kayak saya yang cuman apa namanya dengan apa kadang-kadang mengurusin beberapa channel, jadi nggak terlalu ada banyak waktu. Ini pun cuma sebagai selingan di handphone saya bermainnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencobanya silakan, saya nggak mengajak pakai referral. Silakan buka situsnya sendiri di microworker.com, terus rapidworker.com, terus picoworker.com. Tiga situs ini sudah terbukti membayar ya teman-teman. Saya sendiri sudah merasakan uang dari tiga situs ini. Untuk PayPal-nya, untuk bukti PayPal-nya mungkin di tutorial yang akan datang ya teman-teman. Yang penting saya sudah menjelaskan ataupun sudah memberikan bukti kalau tiga situs ini membayar ya teman-teman. Mungkin itu saja video saya pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang ingin mencari pendapatan online dari internet ya teman-teman.